Coba bayangin, langit tiba-tiba berubah warna darah, hujan ikan dari langit, atau muncul bola api misterius yang melayang. Kamu pikir cuma ada di film? Ternyata, ini semua beneran pernah terjadi. Penasaran? Yuk kita bahas 7 fenomena langit paling aneh yang pernah terjadi di dunia, versi serba unik. Kejadian ini benar-benar nyata dan terjadi setiap tahunnya di kota Yoro, Honduras. Setelah badai besar, orang-orang keluar rumah dan tiba-tiba menemukan ratusan ikan segar bertebaran di jalan. Fenomena ini dikenal sebagai Eluvia de Peces alias hujan ikan. Sampai sekarang, ilmuwan belum 100% sepakat apa penyebabnya. Ada yang bilang tornado dari laut, ada yang bilang fenomena alam aneh. Tapi tetap aja, aneh banget kan? Pernah lihat awan yang bentuknya kayak UFO? Itu namanya awan lentikular. Awan ini terbentuk di atas pegunungan karena arus angin yang super kuat. Yang bikin heboh, banyak orang dulu melaporkannya sebagai penampakan alien. Warnanya bisa berubah-ubah, mulai dari putih lembut sampai merah keunguan saat matahari terbenam. Cantik tapi bikin deg-degan. Ini salah satu fenomena paling misterius di dunia. Bola api yang melayang perlahan di udara dan bisa meledak kapan saja. Ball lightning pernah terekam di beberapa tempat, termasuk di pesawat. Para ilmuwan belum sepenuhnya tahu cara kerjanya. Bayangin aja, kamu lagi di rumah. Tiba-tiba bola api masuk lewat jendela dan ngilang begitu aja. Aurora biasanya hijau dan ungu kan? Tapi, pernah terjadi aurora merah darah yang membuat langit tampak seperti neraka terbuka. Fenomena ini terjadi saat aktivitas matahari sangat tinggi. Pada zaman dulu, orang mengira ini pertanda kiamat. Bahkan ada catatan sejarah dari abad ke-18 tentang kota yang panik massal gara-gara aurora merah ini. Pernah lihat awan yang bentuknya kayak kantong-kantong besar tergantung di langit? Itu namanya awan mammatus. Awan ini biasanya muncul sebelum badai besar, dan bentuknya benar-benar seperti langit berlubang. Banyak orang percaya ini pertanda bencana, meski ilmiahnya cuma hasil turbulensi udara ekstrim. Tapi lihatnya tetap bikin merinding. Di negara-negara dingin, kadang muncul pilar cahaya tinggi yang seolah-olah menjulang ke langit. Fenomena ini terjadi karena cahaya matahari atau lampu jalan dipantulkan oleh kristal es di udara. Hasilnya, langit seperti ditusuk-tusuk oleh cahaya warna-warni. Cantik banget, tapi juga terasa nggak masuk akal. Di beberapa tempat, langit pernah berubah menjadi ungu pekat setelah badai besar atau letusan gunung. Contohnya, saat badai Michael di Florida. Orang-orang panik, berpikir ini pertanda buruk. Padahal, itu cuma reaksi atmosfer dan partikel debu yang menyebarkan cahaya. Tapi tetap aja, kamu bangun tidur, keluar rumah, langit ungu pekat, serem nggak sih? Guys, jadi itulah 7 fenomena langit paling aneh yang pernah terjadi di dunia, versi serba unik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan versi serba unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.